Morning guys, selamat banget kali ini gue Agustus Antopastio alias Anton Cendol hadir kembali nih guys di hadapan kalian. Dan di video kali ini gue lagi berada di area bandara nih guys. Eits, tapi jangan salah, gue gak mau kemana-mana nih guys. Tapi pagi ini gue lagi cari sarapan guys. Nah ini dia guys tempat yang aku tuju pagi ini, yaitu Pecel Pinco Ocholali di depan bandara nih guys. Nah ini dia guys alasan aku kenapa pagi ini berada di area bandara guys, karena memang Pecel Pinco Ocholali ini berada di area bandara. Selain pecel pincu yang sangat nikmat dan endulus banget, di sini juga ada berbagai macam varian lauk nih guys. Dari bakso tusuk, ada telur bebek, ada tempe mendoan, dan tentunya masih banyak lauk-lauk lain yang melengkapi kenikmatan dari pecel pincu Ocholali depan bandara nih guys. Nah itu dia guys, budenya lagi sibuk ngapain ya. Tentunya budenya lagi sibuk melayani pelanggan-pelanggan yang banyak banget guys. Dan kalian semua jangan heran guys, karena di sini itu selain pelanggannya banyak, tentunya kalian kalau datang sini harus wajib antri guys, karena memang rame dan selalu rame guys. Ini dia guys pesanan aku hari ini. Banyak kan? Karena yang pesan memang banyak guys. Dan ini dia guys tampilan dari Pecel Pincu Ocholali depan bandara nih guys. Seperti biasa guys, ada nasi, ada sayur-sayuran, ada peyek, dan tentunya masih banyak lagi topping-topping dari Pecel Pincu Ocholali depan bandara nih guys. Oh ya guys, tidak lupa tempe mendoan pastinya guys, yang sebagai salah satu ciri khas dari pecel pincu ini. Biasanya guys, bumbu kacang itu langsung dicampur menjadi satu. Tetapi hari ini kamu meminta menu yang spesial, yaitu memisahkan bumbu kacang dan sayur-sayurannya agar kalau makannya gak siang nanti gak basi guys. Yo wes, aku tak mangan disik guys, aku ngelih banget nih guys. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa makan dan tentunya jaga kesehatan di masa pandemi ini. Saking laparnya aku udah gak tahan lagi guys, akhirnya aku menikmati pecel pincu Ocholali depan bandara nih guys. Tentunya pecel yang nikmat dan mantul banget ini guys, sangat menggiurkan lidah aku nih guys, sampai perut aku sudah ngekeroncongan dan gak tahan lagi nih guys. Nah tentunya juga teman-teman aku juga di sini suka banget dengan pecel pincu ini guys, karena memang rasanya tuh pas banget di lidah dan tentunya harganya juga pas di kantong guys. Nah itu dia guys, kawan-kawan aku aja menikmati banget guys pecel pincuknya guys. It's tapi kawan aku tuh seperti bukan makan pecel guys, mereka makan tempe mendoan. Dan tempe mendoan di sini tuh sangat endulus banget guys, dan menurut aku memiliki ciri khas sendiri guys dari tempe mendoan ini. Makanya kami kalau beli pun selalu menyertakan tempe mendoan sebagai cemilan kami tentunya.
Finally guys, setelah aku menikmati pecel pinco ojo lali di depan bandara nih guys, dan perut aku udah kenyang banget. Aku ngerti ini buat kalian semua yang penasaran dengan rasa dan penasaran dengan harga menunya yang pas di kantong, langsung aja yuk datang ke lokasi guys, karena lokasi sangat dekat sekali. Dan akhir kata, see you next time and bye bye.